Halo semuanya, balik lagi dengan saya di Andreas Gaming. Oke, seperti biasa sebelum lanjut, buat kalian yang belum subscribe channel ini, langsung subscribe aja guys, karena subscribe itu gratis tanpa biaya sama sekali. Dan kalau udah lakuin itu bisa follow Instagram saya di @andreas_torus, karena dengan follow kalian bisa tanya-tanya kepada saya seputar game apapun itu guys. Oke, di sini ada game baru yang baru update guys. Nah, namanya itu IDBS Bus Simulator guys. Oke, tapi subscribe dulu ya guys, biar kita tahun ini tak tembus 100.000 subscriber ya guys, biar segera pegang server play button ya. Oke, kita izinkan dulu. Ini baru saja saya download ya, baru update. Oke, kita tunggu, masih sama seperti biasa. Oh, tapi begitu masuk langsung beda ya. Oh, ada mini bus juga ya. Ini bus apa nih, kecil gini, lupa namanya saya guys. Kita coba lihat garasinya dulu. Oke, kita lihat bus apa aja yang tersedia di sini. Oh, ada SR2. Oh, ada Jetbus 3 ini ya, Jetbus 3 atau Jetbus 2 ini ya. Oh, ini SR2 double decker. Ini yang terbaru nih, guys. Ini semalam kayaknya udah ada atau baru juga ya? Saya lupa juga, guys. Ini baru juga kayaknya nih, mantap pokoknya, guys. Ini ada ada apa ini ya? Ini yang MPGT2 kayaknya ini, tapi yang model lama ya, tapi saya lupa juga. Ini entah apa-apa aja lah guys, banyak banget ya. Ada bus, ini bus kayak bus luar negeri nih ya. Iya, ini kayak bus luar negeri, ternyata bukan cuma untuk Indonesia aja dibuatin ya guys, tapi untuk orang luar negeri juga biar bisa main enak ya. Habis. Oke, busnya cuma itu guys. Harganya 2000 semua ya. Duit kita udah ada 1000. Kita langsung select aja, kita cari 1000 lagi biar kita bisa coba-coba ya kan guys. Mapnya masih sama kayak di DBS yang kemarin guys. Gak seru jadinya ya. Mapnya masih sama kayak yang di update di IDBS truk itu. Gak ada bedanya guys. Aduh, gak joss nih. Oke lah, kita play aja. Kayaknya grafiknya sih sama juga sih, karena penambahannya sama saya lihat guys kan. Bener, cuman ini bedanya pintunya bisa dibuka guys. Kalau truk kan nggak mungkin pintunya dibuka ya kan. Kalau GPS-nya sama, kamera 360-nya sama. Aduh, kecewa guys. Tapi nggak apa-apa lah, biar bisa cobain bus baru ya kan. Bisa pakai mini bus saat baru pertama kali dibuka, dan sama persis guys, kamera sinematiknya juga. Oh, orangnya bisa bergerak ya, tapi geraknya sama-sama. Kap belakang bisa dibuka. Ini cara naikkan penumpangnya gimana ya? Mereka nggak mau naik. Oh, ini ternyata kita pencet guys, biar mereka naik. Mantap. Oke. Coba lampunya ngalir nggak? Lampunya nggak ya, masih LED biasa. Dan pergerakan kameranya itu enak banget guys, nggak licin banget gitu ya. Stabil lah pokoknya. Rem tangan ada, mode untuk foto ada juga nih. Apalagi ya, ini untuk muter musik sama kayak semalam guys. Gak seru lah ya, buka map bisa, sama lah persis, sama persis guys, bener. Gak ada yang barunya ya gitu. Ini kamera sinematiknya sama, cuman ini dibuat di beda game aja. Kalau yang kemarin kan di game truk itu, tapi sama kayak gini juga saya lihat guys. Oh, ini ada yang baru juga nih, telolet-telolet-nya itu nutupin ini ya, nutupin tombol home, jadinya terganggu banget gitu ya. Banyak banget tombol-tombolnya soalnya, untuk ngilangin ininya ada juga. Mantap lah, tapi nggak apa-apa lah ya. Wiper kita coba dulu. Wiper bisa sama ya, kalau berhentinya dimana kita tutup disitu dia berhenti. Keren juga nih guys, wipernya ada suaranya ternyata. Rem tangannya bisa ya, pakem juga masih an. Ya gitulah guys, kurang mantap lah. Gitu-gitu aja update nya sih pokoknya ya, gak ada yang barunya gitu.
Coba kita lihat dari ketinggian gitu ya. Oke, ini dia penampakannya gitu ya. B aja kan, gak ada yang baru soalnya. Oke, kita test drive aja lah ya. Test drive ini tapi kemana ya? Ini kamera sinematiknya mana nih bus kita ya? Oh itu di sana. Gak nampak guys. Gimana kita bisa ngeluarin busnya kalau kamera sinematiknya jauh banget gitu ya? Terlalu sinematik mungkin ya. Oke, hazard masih kita hidupin. Oke, ini dia pintu keluarnya. Kita coba kamera sinematiknya ya. Nah ini baru kelihatan. Ini kita disuruh kemana nih? Mapnya masih sama guys, susah dilihat. Kita harus buka map dulu nih, soalnya mapnya kayak map di peta asli gitu. Jadinya susah dia. Lampu hidup. Oke, ini kita udah bener apa enggak ya belok sini ya? Ah, enggak, ini kita salah kayaknya, Bang. Kita putar balik dulu ini sana ini kayaknya. Oh, enak banget guys kalau pakai bus kecil nih putar balik di jalan ya. Ini liverynya bisa diganti guys, kalian kayak custom aja liverynya. Sini saya belum punya guys, jadi nggak bisa ya. Oke, kita lihat trafficnya kok sepi banget ya. Coba kita setting dulu traffic. Kita setting, kita lihat settingannya guys. Kita set. Dan ada kamera 360 nya juga, jadi makin enak gitu guys, bisa lihat posisi mobus kita gitu. Oke guys, mungkin sampai sini aja. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like video ini dan share teman-teman kalian. Sekian dari saya dan sampai jumpa di video-video berikutnya.